Hasil babak pertama Liga 1 Borneo FC versus Arema FC. Babak pertama laga antara Borneo FC versus Arema FC di Liga 1 kan Sabtu baru saja berakhir. Untuk sementara, skuad Singo Edan tertinggal 0-2 dari tim tuan rumah. Dalam laga yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Borneo mampu menjebol gawang Arema 2 kali. Sementara, Arema yang mencoba membalas masih belum mampu mencetak satu gol pun. Pertemuan ke-18 kedua tim ini bisa disaksikan Aremania secara langsung di Indosiar dan aplikasi video.com. Berikut ini jalannya pertandingan babak pertama. Babak pertama baru berjalan 3 menit, gawang Arema sudah kebobolan oleh gol Ahmad Nur Hardianto. Umpan Terence Puhiri dari sisi kiri pertahanan Arema mampu disundulnya ke gawang yang mengubah skor menjadi 1-0 untuk Borneo. Selang 3 menit, Borneo menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat pemain yang sama pada menit 6, kali ini umpan tarik Lili Pali dari sisi yang sama seperti gol pertama kembali mampu ditanduk Hardianto ke gawang Arema. Tertinggal 2 gol, Arema berusaha mengejar ketinggalannya, namun sayang hingga peluit babak pertama dibunyikan, Arema belum bisa mencetak gol, kedudukan sementara 2-0 untuk Borneo FC.